teman-teman, apa kabar? Jadi di video kali ini Kak Dion ingin memberikan tutorial cara membuat desain publikasi yang nantinya bisa kita gunakan untuk promosi di akun media sosial kita menggunakan aplikasi Canva. So, disimak ya. Oke, langsung saja kita klik aplikasi Canva. Di atas ini terdapat banyak pilihan ya. Ada kiriman Instagram, cerita Instagram, Facebook, ada poster, undangan, medsos, dan lain-lain. Ada juga untuk Twitter dan Pinterest, dan juga YouTube. Karena Kak Dion ingin post untuk Instagram, kita klik kiriman Instagram. Nah, di sini terdapat banyak pilihan. Kita juga bisa searching. Karena Kak Dion ingin buat poster untuk pohon, ayo tanam pohon, kita klik pohon. Nah, langsung muncul semua yang berkaitan dengan pohon. Kita klik ini. Jika kalian tidak suka pada iconnya, kita klik hapus, kita klik hapus, kita buat sendiri. Di sini terdapat teks, gambar, video, ilustrasi, bentuk, dan lain-lain. Kita klik ilustrasi, cari elemen desain, kita cari tentang penghijauan itu bumi pohon. Kita cari, nah langsung muncul semua yang berkaitan dengan bumi dan pohon. Banyak ya, kita klik ini. Oke, ini kita perbesar. Seperti ini. Ya. Kita ganti tulisannya. Ayo tanam pohon. Ini juga ini bisa kita hapus. Kita hapus. Kita hapus. Atas sini juga kita hapus. Hapus elemen. Kurang lebih seperti ini. Ya. Sesuai kalian bisa mendesain sesuai keinginan kalian. Oke, semoga bermanfaat. Selamat mencoba.